Hai semuanya, balik lagi nih dengan channel kami. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe ya, dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan berita menariknya ya guys. Wow, okay. Mengejutkan. Jokowi nantang kok tak ada demo istana setelah pemerintah rebut 51% saham Freeport. Presiden Joko Widodo meminta para pendukungnya melakukan aksi demonstrasi untuk mendukung keberhasilan pemerintah. Hal tersebut disampaikan calon presiden nomor urut 1 itu saat menghadiri konsolidasi dengan kader parpol pendukungnya se-Jawa Barat di kota Bandung Sabtu 10 November 2018 kemarin. Awalnya Jokowi menyinggung soal keberhasilannya pemerintah yang kini mengantongi saham 51% saham PT Freeport dari yang sebelumnya hanya 9%. Jokowi juga bicara soal pemerintah yang telah mengambil alih 100% blok migas Mahakam dan blok migas Rokan. Blok Mahakam 100%, blok Rokan Chevron 100%, Freeport 51%, kok enggak ada demo di depan istana, kata Jokowi. Demo mendukung maksudnya mestinya bapak ibu saudara-saudara demo besar-besaran, tapi demo mendukung, tambah dia. Pernyataan Jokowi itu langsung disambut trio pada pendukungnya. Sebagian ada yang berteriak betul dan siap mendukung pernyataan Jokowi itu. Saya tunggu-tunggu enggak ada yang demo, dipikir mudah dapat 51% itu, ha? Dipikir enggak ditekan dari atas, bawah, kiri, kanan ditekan, kata Jokowi. Dipikir langsung ujung-ujuk dapat 51%. Enak banget itu. Jadi itu sulit, bukan hal yang mudah. Negosiasi seperti itu sulit, tambah politisasi PDIP ini. Sumber dari Banjarmasin, pos.co.id. Dan bagaimana komentar Anda? Jangan lupa like dan subscribe channel ini jika kalian suka dengan video-video kayak gini. Oke, thank you guys.